Umat Hindu di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah dalam menyambut Tahun Baru Saka 1945 menggelar upacara Tawur Agung Kesanga pada Selasa petang 21 Maret 2023 yang dilanjutkan dengan arak-arakan ogo-ogo. Upacara Tawur Agung Kesanga merupakan rangkaian perayaan Tahun Baru Saka 1945 atau Hari Raya Nyepi yang jatuh pada hari ini Rabu 22 Maret 2023. Upacara Tawur Agung Kesanga yang digelar di Pura Mahira Mahika Mandaloka pada Selasa petang 21 Maret 2023 bermakna untuk menyeimbangkan manusia dengan kehidupan alam. Umat Hindu membawa sesajen sebagai ucapan syukur atas apa yang diberikan Tuhan kepada manusia. Dalam ajaran umat Hindu ada Trihita Karana, yaitu menjaga keharmonisan hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan sesama manusia, dan hubungan dengan lingkungan sekitar. Usai upacara Tawur Agung Kesanga dilanjutkan dengan arak-arakan ogo-ogo di jalan sekitar pura. Ogo-ogo yang diarak ini merupakan visualisasi dari hal-hal negatif. Usai diarak, ogo-ogo kemudian dibakar. Ogo-ogo ini sebagai filosofi umat Hindu mengintrospeksi diri, menyambut Tahun Baru Saka dengan catur berata penyepian. Di antaranya, tidak boleh bekerja, tidak boleh menikmati hiburan, tidak boleh bepergian, dan tidak boleh menyalakan api. Ogo-ogo memiliki makna untuk menyadarkan diri dengan bijak, menjalankan mana yang baik dan melihat mana yang salah. Sehingga dengan introspeksi diri ini, di Tahun Baru Saka, umat Hindu bisa berbuat lebih baik lagi. Demikian news update hari ini, nantikan berita menarik lainnya hanya di Seputar Papua.tv. Dan terus perbaharui informasi lainnya dengan mengunjungi website seputarpapua.com.